Ada nak tanya apa-apa? Ada soalan? Ah. Luruskan dan rapatkan saf tu apa? Luruskan dan rapatkan saf tu apa? Maksudnya bagaimanalah? Ha, bagaimana melurus dan merapatkan saf? Ini lagi tajuk ni. Tapi boleh jawab, no hal. Ha. Lurus dan merapatkan saf ni makna lurus dan rapatlah. Meluruskan dan merapatkan saf makna lurus dan rapatkan saf lah. Kan? Dia dalam kitab solah, dalam book of prayer, dalam fiqh ni dia ada lima kitab yang besar lah. Ada kitab ibadah, ada kitab munakahah, ada kitab muamalah, ada kitab jinayah, dan ada kitab qodok. Dalam kitab ibadah tu ada banyak kitab pula. Ada kitab taharah, ada kitab solat, ada kitab puasa, ada kitab haji dan ada kitab zakat. Dan juga ada kitab jihad dan begitulah seterusnya. Dalam kitab semayang tu pula ada satu bab. Dia panggil bab solatul jamaah. Dalam bab solat jemaah tu pula ada satu bab yang lain. Dia panggil bab iqamatus saf. Bab mendirikan saf. Bila sebut mendirikan saf ini, dia tertakluk kepada dua perkara. Pertama dipanggil taswiyatus sufuf, membetulkan saf, meluruskan saf. Satu lagi dipanggil tarasi fis sufuf, merapat-rapatkan saf. Jadi betul lah abang kata tu. Satu, bila sebut kita disuruh semayang secara berjemaah, pada masa yang sama kita juga disuruh mendirikan saf, iqamatis solah. Hatta Nabi sebutlah hadis Bukhari daripada Anas bin Malik yang banyak ditampar juga di masjid-masjid. Nabi kata aqimu sufufakum, dirikanlah saf-saf kamu. Mendirikan saf ini dia tertakluk kepada dua tadilah. Pertama taswiyatus sufuf, membetulkan saf. Hari ini betul saf ni mungkin tak ada isu lah pasal kita dah ada garisan. Kalau ada garisan bengkok juga saya tak tahulah. Satu lagi dipanggil tarasi, at-tarasi fi sufuf, iaitu merapat-rapatkan saf. Hak ni dia ada isu sikitlah. Hatta Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dia ada satu bab. Bab iqamatis sufuf wa tarasi fiha, bab mendirikan saf dan merapat-rapatkannya. Jadi ada dua lah situ. Pertama memperbetulkan, meluruskan. Lurus ni mungkin saya ingat tak ada isu lah. Yang kedua merapat-rapatkan saf. Rapat ni macam mana ustaz? Rapat lah. Macam mana kita faham kalau rapat? Rapat ni makna bersentuhan lah. Rapat lah tu, kalau tak bersentuhan tidak rapat. Hatta Nabi SAW bila time semayang, ini dia kerjasama antara dua pihak lah. Pertama makmum, yang kedua imam. Makmum dia mesti membetulkan dan merapat-rapatkan sesama mereka. Kita lah makmumnya. Yang kedua imam juga dia kena main peranan. Hatta Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, dia sebut imam ni ada 15 tugas. 6 sebelum semayang, ketiga sebelum takbir tu, 6 ketika semayang, 3 lagi selepas semayang. 6 sebelum semayang tu salah satunya ialah dikata alla yukabbirul imam. Jangan imam itu takbir sebelum makmum membetul-betulkan saf mereka. Ataupun sebelum dia sendiri membetulkan saf-saf makmumnya. Itu salah satu tugas imam lah. Dan imam ni dia boleh dengan dua cara. Saya sebut imam dulu. Pertama, dia hanya sekadar menghadap kepada jemaahnya dan dia berkata betulkan saf-saf kamu. Sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik, kana Nabi dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim tak silap saya, dia kata kana Nabi yastaqbil uqimatis solah wa kana Nabi yastaqbil biwajhihi ilaina wa qala sawu sufufakum wa la takhtalifu fa inni arakum min wara'i zahri. Kata Anas bin Malik, iqamah dilakukan. Nabi memandang para sahabatnya dengan wajahnya mana menghadap. Kemudian Nabi kata, betul-betulkan saf, dirikan saf kamu, jangan kamu berbeza-beza, yang ini jangan tak betul. Aku melihat kamu daripada belakangku. Dan kata Ibnu Mas'ud, Nabi wa kana ahaduna yalzaq mankabahu bimankibi sahibihi wa ka'bahu bika'bihi.
Bila Nabi suruh rapatkan saf, betulkan saf, sahabat-sahabat akan menempelkan bahu-bahu mereka kepada sahabat mereka dan tumit-tumit mereka antara satu dengan yang lain. Makna bahu rapat, tumit pun rapat. Itulah maksud merapatkan saf. Bahu rapat, tumit rapat. Kan? Itu satu cara. Yang kedua, imam juga boleh masuk kepada satu saf kepada satu saf yang lain. Kata Al-Barra' dalam Sunan Abi Dawud, kana an-nabi yatakhallalu saf min nahiyah ila nahiyah yamsah sudurana wa manaqibana wa qala aqimu sufufakum wa tarassu. Kata Al-Barra', Nabi masuk kepada satu saf kepada satu saf, Nabi menyapu bahu-bahu kami dan dada-dada kami sambil berkata, dirikan saf kamu dan rapat-rapatkan antara kamu. Jadi imam boleh buat dua cara lah. Sekadar memberi koman ataupun boleh dia pergi pada satu saf kepada satu saf. Hak mula-mula tadi imam banyak buat lah, termasuk saya. Hak nombor dua ni tak ada siapa pun buat. Kalau imam pergi betul-betul kan betul-betul, apalah imam ni. Ingat kami budak-budak kecil tak? Itu sudah termasuk dalam sunnah yang ditinggalkan lah. Kenapa Nabi buat dua cara macam tu? Sebab manusia, tuan-tuan, human. Dulu saya pernah sebut, psikologi telah menyatakan human is always human. Human adalah human. Dia bukan boleh dengar perintah 24 hours. Kadang-kadang dia dengar, kadang-kadang dia tak dengar. Time dia cakap betulkan soft, kalau betul, okey. Tapi kadang-kadang tak betul juga, tak rapat juga. Dia kena masuklah pada soft, pada soft. Malam ni saya buat sebelum saya jadi imam. Jaga tu, sampai sah belakang saya masuk. Kalau rasa tak puas hati, pergi sembahyang tempat lain. Mana melihat kepada kemaslahatan. Kalau jemaah kita sudah rapat, sudah betul, maka mungkin tak perlulah. Ataupun sekali-sekala saja kita buat. Tapi kalau asyik semayang je tak rapat, asyik semayang je tak rapat, asal tak rapat je semayang. Imam kena buat macam tu lah. Kan? Siapa suruh tak rapat? Dan makmum pun sama juga. Selain daripada imam berperanan, makmum juga berperanan. Imam ni kadang payah juga nak buat tu pun. Bukan payah macam mana, kita ni dah besar-besar belaka, kawan-kawan pula tu. Lepas tu nak jaga semayang supaya cepat semayang, adalah tu sebab-sebabnya kan. Malu pun ada, malu nak buat macam tu. Saya pun sama macam tuan-tuan juga pun kan. Tapi makmum ni kena berperanan jugalah. Betul. Cara nak merapatkan daripada kiri kepada kanan lah. Nabi sebutlah hadis Abi Dawud, wasitul imam. Senterkan imam. Jadi daripada tepi ke tengah, tepi ke tengah, tepi ke tengah untuk merapatkan. Sama juga di belakang. Belakang, kalau ada kosong, naik ke depan. Jangan suruh-suruh orang. Ini kosong depan dia, tunjuk kita pula. Mana ada naik? Hang lah naik, hang nampak dulu, saf tu. Kita daripada belakang naik, dia suruh kita pula naik. Dia tak nak naik. Patut, tak ada istilah tunjuk-tunjuk, tak ada, tak ada. Siapa nampak lopong, dia naik. Dan begitulah. Mana kata kena bersentuhan bahu dan juga kaki lah. Itu adalah saf yang the best. Dan sebagai ulama, tuan-tuan, mewajibkan sifat saf sedemikian. Antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, siapa yang tidak merapatkan dan membetulkan saf mereka dikata berdosa walaupun sembahyang dia saf. Dan pendapat ini dinukilkan oleh Alimah Ibn Hajar dalam Fathul Bari bila dia menghuraikan hadis tentang saf. Mana segelintir ulama mewajibkan saf betul dan rapat. Kalau tak wajib, kalau tak betul dan rapat, berdosa. Tapi sembahyang tetap saf. Ulama sepakat saf ni kalau tak rapat ataupun tidak betul, dia sah semayang. Tapi mereka tak sepakat adakah berdosa ataupun tidak. Sebagai ulama kata berdosa, umpama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dia kata berdosa kalau tidak merapat dan membentukkan sah. Nampak? Sebagai ulama kata tidak berdosa tapi tidak mendapat pahala jemaah, sekiranya dia membawa kepada putuhnya sah.
Antaranya ialah Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam buku fatwa beliau Al-Hawi fil Fatawi, dan dia petik hadis Nabi SAW dalam sunnah Abi Dawud, man wasala saf wasalahullah wa man qata'a saf qata'ahullah. Tuan-tuan boleh follow, dah sebut satu-satu-satu. Nabi kata, Allah Ta'ala, Nabi kata, sesiapa yang menghubungkan saf, yang ini tidak memutuskan saf, Allah Ta'ala akan menghubungkannya. Sesiapa yang memutuskan saf, Allah Ta'ala akan memutuskannya. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah Ta'ala, memutuskan saf ini membawa kepada tak dapat pahala jemaah. Allah Ta'ala memutuskan pahala. Mana kata tak berdosa lah, tapi tak dapat pahala berjemaah. Ringan sikit. Itu ulama Syafi'i kita lah. Skodar mana? Skodar renggang ni memang tak bagus. Pasal kalau renggang syaitan masuk. Nabi kata la tazar furujatil syaitan. Jangan kamu biarkan ada kosong. Kalau ada kosong syaitan masuk. Sebab tu kena rapat. Cuma kalau tak rapat lah, in case macam yang kita ni kan. Kalau dia masih dalam konteks soft yang tidak putus, maka tidak berdosa, cuma pahala tu kurang lah. Kalau tak rapat, tapi sikit je lah pahala jemaah tak rapat. Tapi kalau terputusnya soft, itu langsung. Apa maksud terputusnya soft tu? Kalau kosong tuan-tuan, sehingga seorang lain boleh masuk, dia panggil ada furjah yang boleh masuk orang lain. Sekodar-kodar satu hasta lah. Dia panggil jarak antara depan dengan belakang dan juga kanan kiri. Kita sesama kita dalam satu sof, sebaik-baiknya rapat. Kalau tak rapat, dia tak boleh ruang sampai seorang masuk. Kalau ada seorang boleh masuk, sudah terputusnya sof. Sof semayang tuan-tuan. Kita semayang kat surau ni, kalau orang sama belakang, sof-sof. Tapi dia sudah dianggap terputusnya sof. Bila terputusnya sof, tak ada pahala jemaah. Kalau kosong tu sampai seorang boleh masuk. Ini mungkin jarang berlaku lah. Biasa kita ni tak rapat tu, tak ada orang tak boleh masuk kan. Jadi pahala kurang lah pasal tak rapat. Depan dengan belakang tuan-tuan, sekadar sutra yang maksimal ialah 3 hasta. Sama ada makmum, imam kepada makmumnya, atau makmum kepada saf-saf yang lain. Tak boleh lebih 3 hasta. Antara saf kita ni lah. Saya kira okey lah pasal tuan-tuan atas saf. Cuma yang masalah imam. Banyak tempat tuan-tuan, imam telah memutuskan saf dengan makmum mereka tanpa dia sedar. Pasal saya tu pun tak nafi lah. Sebagai imam ni pun dia tak tahu benda-benda macam ni. Betul tak? Jauh imam dengan makmum. Saya kira sampai 5 hasta. Pasal apa? Jauh sangat. Sebab tu bila saya nak jadi imam, saya tarik turun. Nampak pelik lah saya tu. Kan? Sebab saya dapati banyak saf-saf imam jauh daripada makmumnya, melebihi daripada 3 hasta qadar sutrah yang maksimal. Pasal apa 3 hasta? Itu qadar sujud kita dan sutrah kita. Pasal apa kanan kiri 1 hasta? Supaya kadar ruang untuk seorang masuk semayang di sebelah. Jadi saya kira makmum kepada makmum tak ada problem, tapi yang problem ialah imam dengan saf pertama, kerana imam tu jauh sangat. Padahal ngam-ngam makmum sujud, kepala makmum tu kaki imam. Itu baru qadar 3 hasta. Sebagaimana tuan-tuan lah. Macam ni okey lah kot. Ni pun dah kira jauh sikit ni. Tapi biasa kaki saya akan turun ke belakang. Saya tak turunkan saf kalau macam ni. Saya tak turunkan sejadah kalau macam ni. Kaki saya turun ke belakang. Tuan-tuan perasan tak kalau saya semayang? Mana kaki saya kat atas? Kaki saya kat ujung sejadah ni kalau macam ni. Kalau jauh sangat saya tarik turun. Kalau saya tak jadi imam, saya akan turun imam tu tarik. Imam, tarik sikit turun bawah imam. Sebab kita tahu kan? Kalau imam jauh sangat daripada makmumnya, imam tu sendiri telah memutuskan saf dengan makmum-makmumnya. Seronok je semayang. Dia tak tahu makmum dia semayang pahala jemaah tak dapat, pasal dia sudah memutuskan saf dengan makmum-makmumnya. Dan bila kita pergi khusus imam, sebenarnya inilah yang paling penting sekali, menjaga jemaah dari sudut saf-saf mereka. Dan itulah tugas terutama imam pun. Imam ni bila dia nak jadi imam, tak perlu baca zikir, baca qul a'udzu birabbin nas, itu semua tak ada. Tak ada dalam buku fiqh, tak ada dalam hadis. Tugas imam ni tak ada baca zikir apa-apa pun. Zikir dia satu je. Aqimu sufufakum fa inna iqamatas sufuf min iqamatis solah. Betulkan saf kamu. Sesungguhnya membetulkan saf ada sebahagian daripada sembahyang. Itulah zikir imam. Lain daripada tu tak ada.
Dan itulah tugas, satu-satunya tugas imam sebelum diangkat takbir. Tak ada tugas yang lain. Tapi yang saya lihat imam ni banyak sih. Tukang sah, rapatkan sah, dah ngadap kiblat. Tak tahulah dia baca apa, saya pun tak tahulah. Lagi tak rekod, tak ada pun. Tak ada ajaran-ajaran begitu pun. Apa? Tengok imam makmum semua okey. Ada kiblat, Allahu akbar. As simple as that. Kadang-kadang makmum dah betul dah. Okey dah, ready dah. Dia okey betulkan sah, rapatkan sah. Dah ready dah ni. Pandang depan. Saya tak tahulah dia baca zikir, dia baca Quran. Lama betul lah imam nak angkat takbir. Saya pergi semayang masjid dia 3 hari lepas. Imam baru dilantik lah. Bulan 1 itu kan masjid dah kuat kuasa kan. Untuk tak sesi baru kan. Selangor. Ini KL kan? KL belum lagi kot. Tak tahulah. Tapi Selangor untuk sesi 2019, 2020 dan 2021 bulan 1 itu dia dah kuat kuasa. Imam baru, nazir baru, lantikan baru yang dibuat pada akhir tahun lepas, bulan 1 ni dah kuat kuasa. Jadi saya pergi sembahyang masjid tu, imam barulah pasal lantikan baru kan. Baguslah dia sebetulkan sah, rapatkan sah. Tuan-tuan rapat-rapatkan sah semua, jangan sah longgar. Very good, very good, very good. Mana dia ada kiblat. Dia baca zikir, tak tahulah apa yang dia baca. Dia baca surah Al-A'udzu birabbin nas. Saya kata lamalah nak angkat takbir. Patut dah boleh angkat takbir dah tu. Apa? Memang ini semua tidak perlu. Bila saf semua sudah bagus, menghadap kiblat dan terus takbir. Tak perlu lagi ditunggu-tunggu. Jumpa makmum pula duk tunggu bila nak angkat takbir si imam. Imam barulah kan. Budak-budak. Nampak? Boleh. Jadi terjawab tak? Jadi fahamlah ya. Jadi boleh rapat-rapatkanlah. Tapi jangan pijak kaki kawan pula. Nak pergi rapat sama pijak kaki kawan. Kan? Tapi kena rapatlah tuan-tuan. Walaupun kita tidak, jangan terlalu longgarlah. Itu. Saya sukalah secara peribadi semayang dengan orang Pakistan. Semayang dengan orang-orang Bangladesh. Pasal depa semayang rapat, nak berkeok pun tak boleh. Betul. Di masjid di Kubu Gajah, di sungai di Allah, di Merbau Sempak, ada satu masjid bawa di Merbau Sempak tu, ada satu masjid. Masjid tu akan dibuat masjid yang baru, tapi tak tahu bila nak mula. Masjid yang sedia ada sekarang, selalu orang Pakistan semayang di situ. Bila saya pergi nak dengar kuliah ke apa kan, saya selalu semayang situ, ada orang Pakistan. Sebab itu orang tabligh suka pergi. Dia pun semayang rapat betul. Dia pun lah badan besar. Pakistan, kita kecil. Tapi saya sukalah semayang macam tu. Sama juga di Subang Tambahan. Ada satu surau dekat dengan kilang. Saya ada dua tempat saya mengajar di situ. Kadang-kadang saya saja je semayang kat situ. Kadang-kadang saya lewat, saya akan semayang di situ. Kadang-kadang saya lalu dah azan, saya berhenti semayang kat situ. Sama juga, situ ramai orang Bangladesh. Semayang Maghrib, 5 sof, 4 sof orang Bangladesh. 1 sof je Melayu. Sama juga, mereka suka semayang rapat-rapat. Cuma kita faham lah orang Bangladesh ni dia ada bangun sikit lah. Sebab dia pun baru balik kerja kan. Tapi tak apalah. Kita biasalah tuan-tuan. Orang kerja kadang berpeluh dan seumpama. Tapi saya puji pasal bila dia pun balik semayang waktu maghrib. Dia pun kerja 7 pagi 7 malam. 12 jam satu hari. Bila dia pun balik, dia pun singgah di surau. Hari-hari macam tu. Asal saya semayang je, puak-puak Bangladesh yang balik-balik kilang memenuhi masjid untuk solat maghrib. Saya kata satu benda yang amat bagus lah. Kalau nak arak kawan Melayu kita, 1 soh tak sampai. Surau tu. Lepas tu saya tu. Jadi dia pun rapat lah, bagus lah. Dia benda ni budaya. Kalau kita tanya dia, apa hukum rapat soh kan? Dia pun tak tahu tu. Bukan belajar mana pun orang Bangladesh ni pun. Saya rasa lah, tak tahulah kot. Tapi budaya. Mungkin di tempat dia, dia telah membudayakan. Bila semayang, dia rapat. Kan? Sama juga kita. Kenapa kita susah nak rapat pasal budaya? Betul tak? Betul saya kata. Tak tahu aku pun rasa tidak. Saya rasa macam budaya. Bila kita membudayakan, sebab tu dulu ada PU yang cakap, PU Rahmat. Rahmat ke siapa? Dia kata, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Betul? Betul, bagus tu. Sebab bila kita membiasakan yang tidak betul, masalah. Dah biasa kan? Ini konteks walaupun bukan adat, jadi biasa. Jadi susah nak ubah lah. Sama juga bila semayang. Patut bila imam takbir, Allahu Akbar, tonton terus, Allahu Akbar.
supaya ada takib. Takib ni ialah imam terus makmum terus bertakbir setelah imam bertakbir tanpa ada gap. Tu mana takib. Ha. Ni banyak tak berlaku takib. Hatta saya pergi banyak tempat. Saya kata bila saya takbir you all takbir. Bila saya takbir you all takbir. Saya cerita takib ni macam mana apa gitu gini. Time semayang macam tu juga. Tak berlaku. Saya tak tahu saya mengajar dia pun faham ke tak faham. Semua tengok saya. Bila saya buat lawak dia gelak. Tapi time praktikal sama juga. Dua kali cakap saya malas nak cakap lah. Majid yang sama lah kan. Saya kata bila saya takbir, you all terus takbir. You all jangan nak baca zikir tu, nak baca Quran. Tak payah, tak payah, tak payah. Makmum tugas dia, once imam takbir, dia terus bertakbir. Dan bila dia bertakbir, setelah imam bertakbir, dia dapat pahala takbiratul ihram. Bila dia tangguh sedikit saja, tak dapat pahala takbiratul ihram bersama imam. Dia miss satu pahala yang besar. Ha. Kalau dia datang tu dah lewat. Macam saya tadi, saya datang awal juga tadi kan. Ha, adalah time saya lewat. Okey lah sebab memang dah lewat pun. Ini masa komat dia ada kat surau, dia duduk dalam saf. Tapi bila imam angkat takbir, dia lewat angkat takbir. Menyebabkan dia tak dapat pahala bertakbir bersama imam. Rugi ya. Sedangkan dalam bab semayang ni, pahala yang paling besar sekali dalam bab berjemaah ialah bertakbir bersama imam. Tidak ada pahala yang lebih besar daripada itu. Di atas hadir Al-Imam Turmuzi rahimahullah ta'ala daripada Anas bin Malik. Dan juga Al-Baihaqi. Dulu saya pernah baca hadis ni, buku ni pun ada. Man salla jama'atan Nabi kata sesiapa yang semayang 40 hari dia dapat takbiratul ihram bersama imam. Ulama Syafi'i kata dapat takbiratul ihram bersama imam ialah dia terus bertakbir bersama imam wala dan dia kata tidak ada ruang walau sedikit pun. Sebab dia menghuraikan hadis Nabi idza kabbara al-imam fakabbiru. Hadis Anas itu Nabi kata bila imam bertakbir maka bertakbirlah. Maka tu dia kata takib, tak ada ruang. Bila Allahu akbar bar saja imam, makmum terus Allahu akbar. Kata Az-Zuhaili dalam muktamad mazhab Syafi'i dia tidak melambat walau sedikit pun. Tapi kalau imam Allahu akbar soli fardhu isya barakatih Allah dah tak ada takiblah. Takib ni maksud tak ada gap. Imam takbir, putus saja bar imam, tuan terus bertakbir. Itu mana takbir. Bila dapat takbir, dapatlah takbiratul ihram bersama imam. Kalau tak ada takbir. Tapi bila tuan isi takbir itu dengan usolli, dengan ini. Saya tak kata usolli itu tak boleh. Nak usolli sebelum imam takbir. Saya tak kata baca Qul a'udzu birabbinnas itu tak boleh. Nak baca Qul a'udzu birabbinnas sebelum iqamah. Bukan masa iqamah, masa duduk atas saf tu. Imam Ghazali saran tu okey-okey dah tu. Dia kata sebelum iqamah dilakukan banyak-banyaklah membaca qul a'udzubirabbinnas supaya tahassuna minasyaitan, supaya kamu terlindung daripada syaitan. Bagus, okey dah tu. Kita pula baca masa nak angkat takbir, kita menjadikan benda yang tidak bukan semayang part of semayang. Jadi kita salah lah kan. Kalau nak baca lepas semayang sunat tu baca banyak-banyak, bukan ketika sebelum takbir. Ini kita dah jadikan qul a'udzubirabbinnas tu part of prayer, sedangkan dia bukan part of prayer. Jadi salah kita lah, ulama tak salah. Dari lagi tu kita miss banyak. Miss banyak kan. Patut bila imam takbir kita takbir. Ini kita duk baca macam-macam bacaan yang tidak pernah disyariatkan. Boleh. Tanya pendek je, jawab pun bukan main panjang. 20 minit jawab. Ada soalan lagi? Tak ada soalan lah. InsyaAllah. Qul qawli hadza. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.